Assalamualaikum, berjumpa lagi dengan aku Rika. Di video kali ini aku akan membuat tas atau dompet rajut, contohnya seperti yang ada di thumbnail. Adapun alat dan bahannya, di sini aku sudah menyiapkan dua buah benang dengan warna yang berbeda. Di sini aku memakai benang polycherry dengan ukuran D18, bisa menggunakan hakpen ukuran 3 atau 4. Kemudian alatnya ada korek api gunting, bisa memilih salah satu untuk memutuskan benangnya nanti. Jarum tapestri, dua buah ring D dengan ukuran 1,5 cm dan nanti kita akan menggunakan hakpen dengan ukuran 3 dan 4. Bagi teman-teman yang penasaran aku beli alat dan bahannya di mana, linknya sudah aku taruh di deskripsi ya. Tinggal cek dan klik di situ. Langsung saja ke videonya dan jangan lupa klik tombol like, subscribe dan komen, dan jangan lupa juga di-share ke teman kalian supaya teman kalian tahu apa yang kalian tonton. Di sini aku sudah membuat alasnya, diawali dengan membuat 56 rantai. Jika teman-teman ingin lebih panjang atau pendek, nanti bisa ditambah atau dikurangi dengan kelipatan 4. Setelah selesai dengan kelipatan 4, baru kita tambah dengan 1 rantai. Jadi total rantai yang kita buat ada 57 rantai. Setelah itu, di lubang rantai kedua dari hakpen kita isi dengan 1 single crochet di setiap lubang rantai sampai di ujung sini. Setelah sampai di ujung, jangan lupa kita membuat 1 rantai. Kita balik, kita lanjut membuat single crochet bolak-balik sebanyak 11 baris atau sampai terkumpul lubang lebarnya ini ada kelipatan 4. Nah, akan kita hitung dulu. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Sudah ada 12 lubang, jika dibagi 4 sudah genap ya, tidak ada sisa. Saatnya kita membuat pondasi yang pertama. Untuk pondasi yang pertama, di bagian lubang tepi alas, masing-masing kita isi dengan 2 single crochet atau membuat increase. Di bagian lubang tepi alas, jangan lupa masing-masing kita isi dengan 2 single crochet ya. Langsung saja kita masuk di lubang yang selanjutnya. Untuk lubang tepi alas yang ini kita isi terakhir. Sudah sampai di bagian lubang tepi alas yang pertama, di lubang yang ini kita isi dengan 2 single crochet. Kita lanjut membuat 1 SC di setiap lubang. Lakukan cara yang sama memutar, nanti kita bertemu di bagian lubang tepi alas yang terakhir. Dan jangan lupa bagian lubang tepi alas yang ini masing-masing kita isi dengan 2 single crochet ya. Ini akan aku lanjutkan terlebih dahulu. Sudah sampai di bagian lubang tepi alas yang terakhir, kita isi dengan 2 single crochet. Untuk alas dan pondasi yang pertama jadinya seperti ini. Saatnya kita membuat pondasi yang kedua, tapi sebelum itu akan kita hitung dulu single crochet memutar miliknya pondasi yang pertama ini sudah genap dengan kelipatan 4 atau belum. Jika belum genap dengan kelipatan 4, nanti bisa kita ulangi lagi untuk membuat pondasi yang pertama. Dan tadi sekalian sudah aku hitung, totalnya ada 136 single crochet. Jika dibagi 4 sudah genap ya, tidak ada sisa. Saatnya kita membuat pondasi yang kedua. Untuk pondasi yang kedua, di setiap lubang SC kita isi dengan 1 single crochet seperti ini. Lakukan cara yang sama memutar, nanti kita bertemu di bagian pondasi kedua akhir. Ini akan aku lanjutkan terlebih dahulu. Di bagian lubang tepi alasnya pun juga kita isi masing-masing lubang dengan 1 SC ya.
Sudah sampai di bagian pondasi kedua akhir. Untuk alas dan pondasinya jadinya seperti ini, saatnya kita masuk ke motifnya ya. Setelah seperti ini, kita slip stitch di lubang SC yang awal. Lalu membuat tiga rantai. Tiga rantai kita anggap sebagai satu double crochet. Kita masuk di lubang SC selanjutnya. Kita isi di setiap lubang SC dengan satu double crochet memutar. Seperti ini. Di setiap lubang masing-masing kita isi dengan satu double crochet. Nah, ini akan aku lanjutkan terlebih dahulu. Nanti kita bertemu di awalan tiga rantai. Sudah sampai di bagian motif terakhir baris pertama, kita slip stitch di lubang atasnya tiga rantai atau di lubang double crochet kedua. Seperti ini. Saatnya kita masuk di baris yang kedua. Pertama, kita membuat tiga rantai. Lalu di lubang yang sama dengan lubang yang kita slip stitch, kita isi dengan satu double crochet. Kita lanjut di lubang selanjutnya, kita isi dengan satu double crochet di setiap lubang. Seperti ini. Lakukan cara yang sama memutar. Nanti kita bertemu di baris kelima akhir. Caranya sama ya, kita membuat double crochet memutar sebanyak 5 baris. Ini akan aku lanjutkan terlebih dahulu. Sudah sampai di baris kelima akhir, kita slip stitch di lubang double crochet kedua atau di lubang atasnya 3 rantai. Jadinya seperti ini. Saatnya kita masuk ke motif ya. Setelah kita slip stitch, kita membuat satu rantai. Di lubang yang sama, kita membuat satu single crochet. Dilanjut, di setiap lubang kita isi dengan satu single crochet sampai terkumpul 4 SC. Kita hitung 1, 2, 3, 4. Seperti ini. Kita lanjut di lubang selanjutnya, masing-masing kita isi dengan satu double crochet sampai terkumpul 4 DC. 1, 2, 3, 4. Seperti ini. Dilanjut di lubang yang selanjutnya, masing-masing kita isi dengan 1 SC sampai terkumpul 4 single crochet. Sudah terkumpul 4 SC, kita masuk di lubang yang selanjutnya, kita isi dengan 1 double crochet di setiap lubang. Seperti ini sampai terkumpul 4 double crochet. Lalu kita lanjut di lubang selanjutnya, kita isi dengan satu single crochet di setiap lubang sampai terkumpul 4 double crochet ya. Nah, seperti ini jadinya. Yang ini 4 SC, 4 double crochet, 4 SC, 4 double crochet, 4 SC. Jadi kita membuatnya selang-seling. Lakukan cara yang sama, kita nanti bertemu di awalan 4 SC yang ini atau di awalan SC pertama. Ini akan aku lanjutkan terlebih dahulu. Sudah sampai di bagian motif terakhir baris pertama, kita slip stitch di lubang SC yang awal.
Untuk motif yang dihasilkan jadinya seperti ini. Saatnya kita masuk di baris yang kedua. Setelah kita slip stitch, kita membuat satu rantai. Kemudian di lubang yang sama dengan lubang yang kita slip stitch, membuat satu single crochet. Dilanjut di lubang selanjutnya membuat satu SC sampai terkumpul 4 single crochet. Sudah terkumpul 4 single crochet, kita masuk di lubang selanjutnya. Di setiap lubang kita isi dengan satu double crochet sampai terkumpul 4 DC. Seperti ini, sudah terkumpul 4 double crochet, 1, 2, 3, 4. Lanjut, di lubang selanjutnya kita isi dengan 1 SC di setiap lubang sampai terkumpul 4 SC. Setelah membuat 4 SC, kita lanjut di lubang selanjutnya, kita isi dengan 1 double crochet di setiap lubang sampai terkumpul 4 double crochet ya. Lalu lanjut di lubang yang selanjutnya kita isi dengan 1 SC di setiap lubang sampai terkumpul 4 SC. Nah, motif yang dihasilkan nanti jadinya seperti ini. Lakukan cara yang sama memutar, kita nanti bertemu di SC yang awal sini. Ini akan aku lanjutkan terlebih dahulu. Sudah sampai di baris kedua akhir. Untuk double crochet yang terakhir ini kita tahan terlebih dahulu, soalnya kita akan ganti benang dengan warna hijau army. Nah, posisi benangnya ini sudah kita slip knot, hakpen kita masukkan ke dalam benang yang akan kita ganti. Kemudian kita tarik menuju dua serat benang yang ada di hakpen seperti ini. Lalu setelah itu kita slip stitch di lubang SC yang awal, di lubang yang ini. Seperti ini untuk motif yang dihasilkan. Kita langsung masuk di baris yang ketiga. Untuk baris yang pertama dan kedua, tadi kita membuat satu single crochet di setiap lubang sampai terkumpul 4 SC. Kemudian dilanjut membuat satu double crochet di setiap lubang sampai terkumpul 4 double crochet. Nah, saatnya untuk baris yang ketiga kita awali dengan membuat 4 double crochet di setiap lubang SC, kita isi dengan 4 double crochet. Yang pertama kita membuat 3 rantai terlebih dahulu. Setelah membuat 3 rantai, kita masuk di lubang yang selanjutnya membuat 1 double crochet di setiap lubang sampai terkumpul 4 double crochet. Seperti ini. Yang 3 rantai sudah kita anggap sebagai 1 double crochet. Jadi ini sudah ada 4 DC ya. Lalu di setiap lubang double crochet, masing-masing lubang kita isi dengan 1 SC sampai terkumpul 4 single crochet. Seperti ini. Nah, ini kita sudah membuat 4 SC. Lalu di lubang SC kita isi dengan 1 double crochet di setiap lubang sampai terkumpul 4 double crochet. Seperti ini. Lalu kita lanjut, di setiap lubang double crochet kita isi dengan 1 SC sampai terkumpul 4 single crochet. Kita masuk di lubang selanjutnya atau di lubang SC, kita isi dengan
1 double crochet sampai terkumpul 4 double crochet. Nah, untuk motif yang dihasilkan jadinya seperti ini. Jadi selang-seling ya. Di setiap lubang SC kita isi dengan 1 double crochet di setiap lubang. Lalu di lubang double crochet kita isi dengan 1 SC di setiap lubang. Nah, seperti ini. Lakukan cara yang sama memutar. Nanti kita bertemu di awalan 3 rantai sini. Ini akan aku lanjutkan terlebih dahulu. Sudah sampai di baris ketiga akhir, kita sudah membuat 4 single crochet, lalu kita slip stitch di lubang double crochet kedua atau di lubang atasnya 3 rantai. Di lubang yang ini, kita slip stitch. Nah, untuk motif yang dihasilkan jadinya seperti ini ya. Saatnya kita masuk di baris yang keempat. Setelah kita slip stitch, kita membuat 3 rantai. 3 rantai ini kita anggap sebagai 1 double crochet. Kemudian kita masuk di lubang yang sama dengan lubang yang kita slip stitch, membuat 1 double crochet. Kemudian masuk di lubang selanjutnya, membuat 1 double crochet sampai berjumlah 4 DC. Seperti ini. Sudah ada 4 double crochet. Lalu kita masuk di lubang yang selanjutnya. Di lubang 4 SC ini kita isi masing-masing lubang dengan 1 single crochet. Seperti ini. Setelah membuat 4 SC, kita masuk di lubang double crochet. Di setiap lubang kita isi dengan 1 DC sampai terkumpul 4 double crochet. Setelah membuat 4 double crochet, kita masuk di lubang SC. Setiap lubang kita isi 1 SC sampai terkumpul 4 single crochet. Nah, untuk motif yang dihasilkan nanti jadinya seperti ini ya. Lakukan cara yang sama memutar, nanti kita bertemu di awalan 3 rantai. Ini akan aku lanjutkan terlebih dahulu. Sudah sampai di baris keempat akhir. Untuk SC yang terakhir kita tahan dulu. Kita akan ganti benang dengan warna yang satunya. Posisi benang yang tadi belum kita lepas ya, atau belum kita putus. Setelah kita tahan untuk membuat SC-nya dan sudah ada 2 serat benang, kaitkan, kita keluarkan di 2 serat benang. Nah, seperti ini. Lalu setelah itu kita slip stitch di lubang atasnya 3 rantai atau di lubang double crochet kedua. Kita slip stitch. Seperti ini untuk motif yang dihasilkan. Saatnya kita masuk di baris yang kelima. Setelah kita slip stitch, kita membuat 1 rantai. Kemudian masuk di lubang yang sama, membuat 1 single crochet. Lalu masuk di lubang yang selanjutnya, masing-masing kita isi dengan 1 SC ya. Setelah kita isi di setiap lubang double crochet dengan 1 SC. Nah, ini kan masih terkumpul 3 SC. Nanti di bagian baris keempat akhir kita isi di lubang yang ini, di bagian lubang yang ini ya, dengan 1 single crochet. Kemudian nanti kita slip stitch di lubang SC yang awal. Nah, setelah terkumpul 3, karena kurang 1, nanti di bagian akhir kita isi dengan 1 single crochet ya, di bagian sini. Lalu kita lanjutkan membuat 1 double crochet di setiap lubang SC seperti ini.
sampai terkumpul 4 double crochet. Setelah terkumpul 4 double crochet, kita masuk di lubang DC selanjutnya. Masing-masing lubang kita isi dengan 1 SC sampai terkumpul 4 single crochet. Setelah terkumpul 4 single crochet, kita masuk di lubang SC. Masing-masing lubang kita isi dengan 1 double crochet sampai terkumpul 4 double crochet. Nah, seperti ini untuk motif yang dihasilkan. Lakukan cara yang sama memutar, nanti kita bertemu di awalan 1 SC. Ini akan aku lanjutkan terlebih dahulu. Sudah sampai di baris kelima akhir. Ini kita sudah membuat 4 double crochet. Lalu di awal tadi kan kita kurang 1 SC karena masih membuat 3 single crochet. Kemudian di lubang yang ini kita isi dengan 1 single crochet. Lalu kita slip stitch di lubang SC yang awal tadi. Seperti ini untuk motif yang dihasilkan. Kita lanjutkan di baris yang keenam. Setelah kita slip stitch, kita membuat satu rantai, kemudian masuk di lubang yang sama, kita membuat 1 SC. Lanjut di lubang SC selanjutnya, masing-masing kita isi dengan 1 SC. Ini sudah terkumpul 3 SC, jadi kurang 1 SC. Nanti kita isi di akhir motif ya. Di bagian yang ini nanti kita isi dengan 1 SC, kemudian kita slip stitch di awal SC. Kita lanjut di setiap lubang double crochet kita isi dengan 1 DC. Seperti ini. Lalu kita masuk di lubang SC, kita isi dengan 1 SC di setiap lubang sampai terkumpul 4 single crochet. Nah, seperti ini ya. Untuk sambungannya ini nanti semakin ke atas semakin berjalan miring ya, teman-teman. Nah, nanti setelah kita membuat 1 SC di bagian akhir, kemudian kita slip stitch, kita membuat 3 double crochet. Nah, nanti kita bertemu di SC yang awal, nanti aku jelaskan ya. Ini akan aku lanjutkan terlebih dahulu. Sudah sampai di baris keenam akhir. Yang di awal tadi kan kita masih membuat 3 single crochet. Jadi yang di bagian akhir kita membuat 1 SC. Kita tahan terlebih dahulu, kita akan ganti benang dengan warna hijau army. Kaitkan, kita keluarkan di 2 serat benang. Kemudian kita slip stitch di lubang SC yang awal, di lubang yang ini. Kita slip stitch. Untuk motif yang dihasilkan jadinya seperti ini. Saatnya kita masuk di baris yang ketujuh. Setelah kita slip stitch di lubang SC yang kedua, kita langsung membuat 3 rantai. 3 rantai kita anggap sebagai 1 double crochet. Kita masuk di lubang SC yang ketiga dan keempat, masing-masing kita isi dengan 1 double crochet. Kemudian di lubang double crochet masing-masing kita isi dengan 1 single crochet. Seperti ini. Kemudian di lubang 4 SC, masing-masing lubang kita isi dengan 1 double crochet.
Lalu kita masuk di setiap lubang DC, kita isi dengan satu single crochet sampai terkumpul 4 SC. Nah, seperti ini. Untuk motif yang dihasilkan jadinya seperti ini. Lakukan cara yang sama memutar, nanti kita bertemu di awalan 3 rantai. Ini akan aku lanjutkan terlebih dahulu. Sudah sampai di baris ketujuh akhir, yang awalnya tadi kurang satu double crochet, jadi di akhir kita membuat satu DC ya. Seperti ini, kemudian kita slip stitch di lubang double crochet kedua atau di lubang atasnya 3 rantai. Nah, untuk motif yang dihasilkan jadinya seperti ini, kita masuk di baris ke-8. Kita membuat 3 rantai. Lalu kita masuk di lubang yang sama, membuat satu double crochet. Masuk di lubang DC selanjutnya, membuat satu double crochet. Nah, seperti ini. Jadi ini kurang satu DC, nanti kita membuatnya di bagian akhir. Kita lanjut di lubang SC, kita isi dengan satu single crochet di setiap lubang. Di setiap lubang double crochet kita isi dengan 1 DC. Kita masuk di setiap lubang SC kita isi dengan 1 single crochet. Nah, seperti ini untuk motif yang dihasilkan. Lakukan cara yang sama memutar. Nanti untuk sambungannya ini terus berjalan miring seperti ini ya. Nanti jika ada kurangannya bisa ditambah di akhir baris. Ini akan aku lanjutkan terlebih dahulu, disesuaikan dengan tinggi yang diinginkan. Nanti kita bertemu saat mau membuat single crochet memutar. Ini akan aku lanjutkan terlebih dahulu ya. Sudah sampai di bagian motif terakhir, baris terakhir. Untuk yang baris pertama tadi, kita sudah membuat 3 rantai dan 2 double crochet. Jadi hitungannya ini sudah ada 3 DC. Tinggal kita membuat kurangannya, membuat 1 double crochet di lubang yang terakhir. Setelah itu kita slip stitch di lubang double crochet kedua. Untuk motif yang dihasilkan jadinya seperti ini, motifnya sangat cantik sekali ya. Saatnya kita akan membuat double crochet memutar sebanyak 2 baris. Yang pertama, kita membuat 3 rantai. Setelah itu di lubang yang sama kita isi dengan 1 double crochet. Dilanjut di lubang selanjutnya kita isi dengan 1 double crochet di setiap lubang. Lakukan cara yang sama memutar. Nanti kita bertemu di baris kedua akhir. Ini akan aku lanjutkan terlebih dahulu. Sudah sampai di baris kedua akhir, kita slip stitch di lubang double crochet kedua atau di lubang atasnya 3 rantai. Nah, untuk motif yang dihasilkan jadinya seperti ini, saatnya kita akan membuat single crochet memutar sebanyak 4 atau 5 baris. Jadi, di setiap lubang double crochet kita isi dengan 1 SC ya. Yang pertama kita membuat rantai. Kemudian di lubang yang sama kita isi dengan 1 single crochet. Lanjut di lubang selanjutnya, masing-masing lubang kita isi dengan 1 single crochet memutar seperti ini. Lakukan cara yang sama, kita nanti bertemu di baris ke-4 atau 5 akhir. Untuk pemasangan ring D-nya tidak perlu aku video karena caranya sama seperti di video sebelumnya ya. Nah, ini akan aku lanjutkan terlebih dahulu. Nah, teman-teman, untuk tasnya jadinya seperti ini. Motifnya sangat cantik sekali ya.
Dan tadi juga sudah aku slip stitch di bagian awal baris kelima. Sisa benangnya ini nanti kita selip-selipkan di bagian dalam menggunakan jarum tapestri supaya lebih rapi. Alasnya bisa kita beri busati, dalamnya kita beri furing, dan untuk bibir tasnya bisa kita pasang resleting. Cara pemasangan busati, furing, dan resleting linknya sudah ada di deskripsi. Dan tadi juga sudah aku buatkan untuk handle panjangnya. Cara pembuatan handle panjang linknya juga sudah ada di deskripsi ya. Bagi teman-teman yang penasaran bagaimana cara membuatnya dan ingin lebih tahu banyak tentang motif terbaru, ikuti terus videoku dan jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan komen. Apabila ada salah kata dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.